Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada terbaru. Ini adalah armada dari BO Sumber Kencono yang sebelumnya untuk body ini sudah kita review ya sebelumnya. Yakni review gambar. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan modnya serta livernya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di sini untuk bodinya seperti ini spesial banget untuk busnya, spesial bus Sumber Kencono ya teman-teman. Wis mantap ini. Dan untuk soundnya ini saya menggunakan rekomendasi dari Pak Farid. Itu bisa kalian dapatkan di YouTube-nya Pak Farid ya, bersama mod ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita review. Nanti kita akan coba untuk perjalanan. Dan kapan-kapan kita akan buat video perjalanan ASMR menggunakan bus ini, yakni jurusan mungkin Surabaya Jogja ya kan. Oke teman-teman, langsung aja kita review ya. Dan kita cek untuk lampu dekat. Nah, untuk lampu dekat di sini seperti ini. Ini lampunya berbeda sama model yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pure kotak, ini sedikit agak berbeda untuk kotaknya. Dan di sini ada penambahan lampu mayang ya, yang bisa bercahaya gitu. Lampu jalannya seperti ini teman-teman. Lampu hazard, sen kanan, lalu sen kirinya seperti ini. Dan kita cek untuk bagian wiper. Nah, untuk bagian wiper itu seperti ini ya. Ini wipernya menggunakan wiper atas dan juga ada semacam sekat ya untuk kacanya di bagian kanan dan kiri. Nah, model kaca seperti ini bisa dikatakan sebagai kayak pionir ya, sebagai pionir bus double glass. Walaupun double glassnya itu tidak atas bawah, tetapi ini double glassnya kiri dan kanan ya. Oke, kita lanjut ke bagian pintu. Dan di bagian pintu seperti biasa ini menggunakan pintu sliding door. Untuk rodanya ini sepertinya menggunakan roda bawaan dari Hino AK8. Dan untuk bagian belakang di sini berbeda ya, ini model jadul banget. Ini berbentuk ini kotak ya. Lampu remnya seperti itu dan lampu mundurnya seperti itu. Waduh, ini banter banget ya ini. Dan di bagian interior juga ada lampu tambahan ya, seperti bus Sinar Jaya. Dan apa lagi ya? Oh ya, ini menggunakan model spion balap. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian interiornya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa varian ya, mulai dari varian spion driver, spion zoom, kamera zoom, kamera penumpang, kamera kondektur, terus ada juga kamera belakang gitu ya. Nah, yang kita gunakan sekarang itu yakni menggunakan kamera zoom. Jadi untuk pandangannya itu jauh lebih ngezoom gitu ya. Jadi kayak menggunakan bus ori dari Maleo gitu ya teman-teman. Jadi sangat keren banget. Jadi untuk tombol-tombolnya, steer-steernya itu jauh lebih besar ya teman-teman untuk kamera zoom. Jadi untuk pandangannya lebih enak gitu ya teman-teman. Jadi mantap. Pokoknya bagi teman-teman ini bisa merasakan beberapa varian. Salah satunya adalah kamera zoom ini. Seperti ini untuk pandangannya, mantap ya. Spionnya menjadi lebih besar, steernya juga menjadi lebih besar. Jadi untuk pandangan ke depan itu jauh lebih enak ya teman-teman. Dan untuk tombol animasinya kita akan coba. Anim pertama seperti biasa ada face shadow. Ini cocok sekali untuk foto-foto. Anim kedua kaca geser dan juga ini bagian kayak konektor atau kernet ya biasanya. Dan untuk animasi ketiga di sini ada penumpang dan juga suspensi agak turun ya teman-teman. Oke teman-teman, ini penumpangnya kita kosongkan saja. Kita langsung ya untuk perjalanan. Dan untuk mesinnya ini kayak raungannya itu wow, keras banget. Thank you.
di sini untuk formasinya menggunakan seat 32 dan untuk seatnya berwarna biru, ciri khas dari bus sumber. Dan kalau kamera zoom itu kayak rasa-rasanya itu menggunakan ini ya, mod ori dari Maleo, karena mod ori dari Maleo itu juga kameranya seperti ini ya, kayak nge-zoom gitu lah tadi. Nah, nanti bisa disesuaikan biar untuk spion yang kiri itu bisa terlihat. Dan ini kita lurus aja. Dan untuk kecepatannya di sini standar ya, karena untuk kecepatannya itu aja ada beberapa macam, mulai dari yang standar, ada juga yang kura-kura, ada juga yang kecepatan tinggi gitu, yang speed power gitu, ada pokoknya banyak varian lah, kalian itu bisa langsung pilih. Apalagi kalau kalian itu menggunakan sound ini ya, sound raungan ini, wuih mantep ini. Apalagi ini, wuih, kamera zoom ini keren banget loh. Kok bisa gitu? Keren loh ini, kayak untuk pandangannya itu enak gitu loh kan. Kalau biasanya kan mod-mod itu kameranya kayak ini ya, tombol-tombolnya kecil, terus steer-nya itu juga kecil gitu kan, kurang enak gitu ya. Nah ini kamera zoom luas banget loh ini, saya benar-benar suka loh, baru kali ini saya suka dengan interior ya, kayak membuat nggak ngantuk gitu loh. Apalagi untuk kendalinya, jika kamera itu los depan ke pandangan ke depan itu jadi lebih enak gitu loh. Seperti halnya mau cek USB dari Maleo ya, itu kameranya kan pandangannya itu kayak semua interiornya kelihatan besar gitu ya, jadi lebih enak untuk dipandang. Dan kita berhenti di sini saja teman, biar durasinya nggak terlalu lama. Kapan-kapan kita akan coba untuk ini ya, untuk perjalanan. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya bersiap dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, mari.